Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Yumi Biko di sini. Di video kali ini guys, akhirnya negara Hong Kong pada tanggal 1 Maret 2023 bebas masker guys. Hari ini guys. Nah, hari ini saya mau survei guys. Saya mau keluar, mau survei di luar apakah masih ada yang pakai masker atau udah lepas masker. Kita keluar ya guys, ikutin saya ya, kita lihat di luar. Guys, kita lihat. Ada satu dua yang kau. Sekarang kita masuk di Fastshop guys, supermarket. Kita survei di dalam. Tadi di pasar itu 80% yang nggak pakai, 20% bisa dikatakan kayak gitu guys. Soalnya masih banyak yang
masih pakai. Seperti saya sendiri guys, saya juga sekarang masih pakai. Kita masuk di supermarket. Saya mau cari itu kitchen untuk roti guys, di sini. Nah, ini ada. Ini nenekku suka guys. Semua di supermarket juga ada pakai guys, nggak ada yang nggak pakai. Dan pagi ini supermarketnya agak sepi, nggak begitu banyak orang antri guys, kan nggak begitu banyak orang, jadi ini sekarang antri untuk bayar ini. Mấy người có sợ mộn thì mới dặn ra rằng chưa có đi chỉnh mà là chưa chỉnh mà sẽ không chỉnh. Di sini pasar sebelah guys. Ada satu dua yang gak pake dulu. Nah guys, tadi aku udah nyampe rumah. Aku lihat di luar guys, masih 80% yang pakai masker dan masih 1-2 orang yang nggak pakai masker gitu guys. Aku sendiri aja juga pakai masker guys, soalnya kan
di luar kan banyak orang, jadi kita usahakan untuk pakai masker dulu. Tunggu beberapa bulan, 1-2 bulan baru bisa lepas masker, guys. Kalau kita di taman atau olahraga atau apa, baru lepas masker. Oke, guys, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di next vlog. Bye bye.